Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, kerana kami dari semula bersama-sama dengan aku. Bab 16 dari ayat 4. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, kerana selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, di mana engkau pergi? Tetapi kerana aku mengatakan hal ini itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Dia datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa kerana mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran kerana aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman kerana penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal lagi yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat penggunaannya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku, sebab Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya ada aku punya. Sebab itu aku berkata, Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saya memberi salam hangat dalam nama
Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. It is indeed a wonderful experience for those of us who have come as guests to your worship service this morning. Adalah pengalaman yang indah bagi kami yang datang sebagai tamu untuk datang dalam ibadah minggu pagi ini. Because this Sunday we observe Pentecost. Karena pada minggu ini kita memperingati dan merayakan Pentakosta. And you would realize from the reading of the scripture that Pentecost is a day of celebration of cultures and of our communities. Karena sebagaimana kita telah membaca di Alkitab, kita melihat bahwa Pentakosta adalah hari perayaan budaya dan juga komunitas. Let me also bring you the warm greetings of Christians from Malaysia. Saya juga menyampaikan salam hangat dari saudara-saudara Kristen di Malaysia. And on behalf of my guests who have followed me here from Korea. Dan juga atas nama tamu-tamu yang mengikuti saya hari ini, teman saya dari Korea. And from India. Dan juga dari India. I also bring you special greetings from the Christian Conference of Asia. Juga ada salam khusus dari Konferensi Kristen se-Asia, CCA. And we are here for a big assembly. Dan kami di sini untuk suatu persidangan besar. So let me